Baskara itu bosnya Anaya? Orangnya kayak apa sih? Yang ketemu sama ibu waktu selamatan. Yang ngasih parcel buah. Namanya Pak Zavian. Oh, jadi itu orangnya? Kok bisa ya? Aku juga gak nyangka. Ternyata di bosnya Anaya. Tapi gini, Sat. Kita hidup itu kan butuh uang. Sekarang itu apa-apa serba mahal. Gaji kamu aja gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Apalagi sekarang kamu nganggur. Udahlah, Sat. Sambil nunggu kamu dapat kerjaan baru, menurut ibu sih Anaya tetap kerja di hotel aja gak apa-apa. Bu, aku gak nyaman. Aku gak nyaman kalau Anaya sering ketemu sama orang itu. Tapi kayaknya Pak Zavian itu bos besar deh. Jadi gak akan seringlah ketemu Anaya. Dan kamu ingat loh, sebentar lagi Anaya akan melahirkan. Masa harus pinjam ke pinjol lagi? Udahlah, Syat. Gak apa-apa kalau Anaya itu kerja di hotel. Yang penting halal. Sambil nunggu kamu dapat kerjaan baru. Iya kan? Mas. Ada apa? Mas. Aku obatin lagi ya lukanya. Apa, biar aku sendiri aja. Mas. Mau gimana pun juga aku ini kan istri kamu. Udah tugas aku ngerawat kamu, apalagi kamu lagi luka kayak gini. Oh ya. Maaf ya, Mas. Sakit ya? Ya, gak apa-apa. Aku mau langsung istirahat lagi. Tadi senyum-senyum. Kayaknya seneng banget aku rawat. Kenapa sekarang malah jadi jutek sih? Sebenarnya tadi itu dia ngebayangin apa sih? Makasih ya, Mas, susunya. Sayang, menurut aku sebaiknya kamu tetap urus surat izin pengunduran dirinya. Aku ini suami kamu. Aku berhak atas izin kamu atau tidak. Bukan ibu. Iya, Mas. Aku tahu. Kamu itu imam aku. Ridhonya Allah, itu adalah ridho kamu juga.
aku akan segera bikin surat resignnya untuk besok. Hati-hati lo. Bye-bye. Love you. Baru. Oh, itu bukan mobil baru kok. Lagian Mas Richard juga nyicil. Dia DP-nya itu pakai uang pesangon dia. Katanya sih mau dibuat taksi online juga. Pesangon, Nay? Mas Richard di PHK? Yang sabar ya kamu, Nay. Ada aja cobaan buat kamu. Tapi aku yakin kamu kuat buat ngadapinnya. Iya, pokoknya mulai sekarang kamu harus rajin dan kerja. Soalnya ingat, kan bentar lagi kamu punya anak loh. Sama kan kamu juga mau bantuin Mas Risat buat bayar cicilan mobil. Nay, kok malah sedih? Aku mau resign. Fokus bekerja. Kenapa aku jadi kepikiran Anaya terus ya? Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini schedule Bapak untuk hari ini. Iya. Yeah. Dan saya juga mau minta maaf secara khusus untuk Bapak soal kejadian kemarin yang di lobi. Sudah tidak apa-apa. Lupakan saja, saya paham. Tapi sekarang gimana anak kamu? Saya dan anak saya udah pindah ke rumah baru, Pak. Dan sekarang dia dia dijaga sama suami saya, Pak. Tapi neneknya masih ngejar-ngejar dia, makanya saya agak masih takut, Pak. Ya, saya doakan semoga masalah kamu cepat selesai. Ya. Terima kasih, Pak. Halo. Saya kesana sekarang. Bewin? Iya, Pak. Tolong cancel semua schedule saya. Sih gue nih ngelamar kerja cara kayak gini, tapi siapa tahu aja lah ya, yang namanya rezeki gak ada yang tahu. Gimana penumpang juga.
Akhirnya ada penumpang. Bismillah. Kamu nggak mau resign ya? Iya. Kamu tahu kan alasannya? Namanya kamu tega, Nay. Mau ninggalin aku sama Wiwin. Hah, Nay, jangan resign dong. Yan, aku berhenti kerja di sini bukan berarti kita juga berhenti berteman, kan? Nah, kebetulan. Win, nanti anterin aku ke Pak Zavian untuk ngasih surat pengunduran diri ya. Mbak Gea? Iya, Mas. Iya, Mbak. Lepasin! Lepasin! Tolong! Hei! Copet! Copet, tolong! Mbak, tunggu di sini.